Bangunan tanpa PBG Persetujuan Bangunan Gedung menghiasi Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebuah bangunan pasar BUMDes Bandrek telah rampung dan selesai tahap pembangunannya, tapi belum mengantongi PBG. Miris memang, persoalan pasar Bandrek terus mendapat pertanyaan dari berbagai kalangan, apalagi terkait proses perizinan serta harga jual kios yang memberatkan para pedagang. Pasalnya tahap pembangunan pasar Bandrek sudah selesai dibangun tapi masih belum dilengkapi dengan perizinan. Perizinan yang dimaksud adalah PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Para pedagang keberatan soalnya pihak panitia telah mengeluarkan himbauan kepada mereka untuk pelunasan 100% untuk jenis kios dan los. Termasuk saat ini sebagian pedagang sudah membayar lunas pada pihak panitia. Pasar BUMDes Sukamerang yang berada di Jalan Raya Bandrek, Malangbong, tepatnya di Desa Sukamerang, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pembangunannya sudah selesai. Sayangnya, belum mengantongi izin. Saat ini sejumlah pedagang Pasar BUMDes Sukamerang atau yang lebih dikenal dengan Pasar Bandrek itu mengaku kecewa. Pasalnya BUMDes Sukamerang sebagai pengurus sudah melanggar perjanjian awal yang sudah ditetapkan. Kita kan punya komitmen 30% nih. Kenyataannya kan sekarang bukan 30% lagi, harus di cash. Harapan saya mah nggak muluk-muluk. Penting mah, kalau mau uang balik-balik, kalau mau kios berlanjut-berlanjut, udahlah, simpel lah saya mah. Jajan maletik saya mah, Kang. Gitunya. Para pedagang Pasar BUMDes Sukamerang saat ini menginginkan perjanjian awal, yang dimana perjanjian awal yaitu 30% bayar, sisanya dicicil. Namun kenyataannya pedagang pasar harus full melunasinya. Perjanjian awal tuh dari persetujuan pertama 10%, langsung naik 20%, langsung 30%. Nah udah yang 30% sekarang harus nambah lagi yang 30% tes jadi 40%. Nah terus sekarang yang 40% juga harus bayar lagi katanya nyampe pelunasan. Sejumlah pedagang Pasar BUMDes Sukamerang berharap semua pengurus BUMDes Sukamerang menepati janjinya dengan mengembalikan lagi ke perjanjian awal sebagaimana yang sudah disetujui oleh semua pedagang Pasar BUMDes Sukamerang, Kersamana, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya dari awal mah 30% perjanjian awal mah. Ya. Terus sekarang 70% sisanya cicil, nyicil. Dari Bandrek, Garut, Jawa Barat. Garut 60 detik melaporkan.